seekor harimau pohon di dataran Afrika sedang kelaparan dan mencoba mengintai seekor monyet. Alhasil, harimau tersebut berhasil menerkam monyet dan membawa santapannya ke atas pohon agar terhindar dari binatang buas lainnya yang mencoba merebut hasil buruannya. Ternyata, mangsanya adalah seekor induk monyet yang sedang menyusui anaknya yang baru berusia 2 minggu. Harimau tersebut pun terkesima menatap anak monyet. Harimau meninggalkan induk monyet yang siap disantapnya dan menyelamatkan anak monyet. Harimau tidak mau anak monyet dimakan oleh binatang buas lain di hutan Afrika tersebut. Anak monyet dipapahnya agar tidak jatuh dari pohon, menyiapkan rumput agar tidur malamnya pulas. Kisah nyata dunia hewan ini mestinya dijadikan inspirasi hidup kita manusia. Hidup ini keras, kawan. Kadang persaingan membuat kita saling menjatuhkan. Kadang rasa tersinggung berbuah dendam. Dan akhirnya kita saling membunuh. Tapi ingatlah juga sisi lain dari sesamamu. Dia memiliki kondisi hidup yang berbeda, yang mestinya juga ditelusuri kehidupan keluarganya. Ingat kawan, cari hidup mengisi perut, jangan lupa mengisi hati, agar hidupmu bernilai juga bagi yang lain.